Tim gabungan Polda Jawa Timur dan Polres Kediri membongkar pabrik uang palsu jaringan antar provinsi di Kampung Cipanje, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Terbongkarnya jaringan yang diotaki oknum ASN di Grobogan, Jawa Tengah ini berawal dari aksi MT, seorang ibu rumah tangga berusia 52 tahun di Kecamatan Ngadiluwi, Kabupaten Kediri. Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Rizkika Atmada Putra mengatakan, sindikat uang palsu ini terbongkar usai MT, melakukan transaksi melalui BRI Link di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Transaksi itu dilakukannya secara berulang, terakhir ia melakukan titip transfer di agen resmi BRI Link, menggunakan 9 lembar uang palsu pecahan 100.000 dan 50.000 uang asli. Aksi MT ini dicurigai oleh kantor BRI yang kemudian melaporkan temuan itu ke Polres Kediri. Dari temuan itu, Polres Kediri melakukan serangkaian penyelidikan. Hingga diketahui, MT memiliki ratusan lembar uang palsu senilai 70 juta. Dia mengaku mendapatkan uang palsu itu dengan membelinya seharga 35 juta melalui SD Otak sekaligus dari pabrik uang palsu ini. MT sengaja dan nekat melakukan aksi itu karena ingin mencari keuntungan. Setelah sebelumnya, ia mengaku sempat mengalami musibah pencurian, uangnya senilai 45 juta raib di gondol maling. Sementara itu, SD sendiri merupakan seorang ASN warga Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. SD ini menjadi guru di salah satu MTS di Kabupaten Grobogan dan telah mengeluarkan uang sekitar 3 miliar rupiah untuk produksi uang palsu. Pelaku sebagai pendana telah berkomunikasi 4 kali dengan jaringan produksi upal. Jaringan pembuat upal ini mulai memproduksi pada bulan Maret sampai April 2022. Hanya dalam 2 bulan, jaringan ini mampu membuat 20 ribu lembar pecahan 100 ribuan dengan nilai sekitar 2 miliar uang palsu. Ini dari siapa dan seperti apa? Tentunya untuk tersangka yang merupakan pendana ya, kita tetapkan satu orang yaitu warga dari Grobogan ya, saudara S, SD ya, inisialnya SD, itu merupakan ASN di salah satu pemerintahan di Kabupaten Grobogan ya, yang dimana kesehariannya juga mengajar di MTS seperti itu. Sudah berapa lama tersangka ini terjun di dalam uang palsu ini? Kalau dikatakan dia itu terjun di dunia uang palsu, kita bisa menyimpulkan itu masih baru ya. Kita tadi melihat efek historinya, yang bersangkutan berkomunikasi dengan pihak jaringan itu ada tercatat oleh kami dari hasil penyelidikan kami bahwasanya 4 kali pertemuan ya. Yang dimana semua direncanakan di akhir tahun 2021 dan semua terlaksana sampai dengan di 2022 di bulan September. Saat ini MT telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya, mulai dari pembuat atau produksi, penyimpan, hingga pendana atau otak dari aksi ini. Untuk proses hukum selanjutnya akan dilakukan di Polres Kediri dengan diasistensi Polda Jatim. Dari Kediri, tim Baca Ini melaporkan.